Konflik meluas, pasukan perdamaian diganggu. Rusia ancam perangi Moldova. February 24, Vladimir Putin shattered peace in Europe by launching a full-scale invasion of Ukraine. This is downtown, completely destroyed. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Despite the carnage, Putin remains determined to rebuild the Soviet Empire. Just as worryingly, Odessa's capture could give Putin a land corridor, stretching from Russia right up to Transnistria, linking up with Russian troops already there in Moldovan territory. Krisis keamanan di kawasan Eropa Timur semakin keruh dengan konflik-konflik baru yang muncul karena perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara Eropa Timur terkait ambisi Rusia dalam memperluas invasinya. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memberikan peringatan keras kepada Moldova yang merupakan bekas negara bawahan Uni Soviet. Dilansir dari Reuters, Sergei Lavrov pada hari Kamis, 1 September memperingatkan bahwa Moskow akan mengambil langkah perang jika Moldova terus mengancam pasukan perdamaian Rusia di wilayah Transnistria. Moskow tak segan-segan mengarahkan pasukan militer yang lebih besar untuk melindungi pasukan perdamaian Rusia. Semua orang harus memahami bahwa setiap tindakan yang akan mengancam keamanan pasukan kami di Transnistria akan dianggap sebagai serangan terhadap Rusia, ujarnya. Lavrov juga menyebut peristiwa di Ossetia Selatan sebagai peringatan bagi Moldova agar tak bermain api dengan Rusia. Seperti yang terjadi di Ossetia Selatan ketika pasukan penjaga perdamaian Rusia diserang oleh mantan Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili, sambung Lavrov. Sebagai informasi, peristiwa Ossetia Selatan terjadi pada tahun 2008 dan mengakibatkan perang 5 hari antara Rusia dan Georgia. Di perang tersebut, pasukan Rusia berhasil merebut beberapa kota Georgia. Setelah itu, Moskow mengakui Ossetia Selatan dan wilayah lain yang memisahkan diri dari Georgia sebagai wilayah merdeka. Rusia versus Moldova. Ketegangan antara Rusia dan Moldova disebabkan oleh penempatan pasukan penjaga perdamaian Rusia di Transnistria. Sejak awal dekade 90-an, Rusia meletakkan pasukannya di Transnistria setelah muncul konflik bersenjata yang melibatkan kaum separatis pro-Rusia. Namun meletusnya perang Rusia dan Ukraina menyebabkan pasukan Rusia di Transnistria mendapatkan serangkaian serangan sporadis yang diduga berasal dari Moldova. Moldova menganggap bahwa penempatan pasukan Rusia di Transnistria merupakan tindakan ilegal yang melanggar wilayah konstitusional mereka. Kendati demikian, pemerintah Moldova di Chisinau menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan dialog damai mengenai masa depan kawasan tersebut. Pemerintah Moldova menyatakan bahwa siap mendatangkan pejabat duta besar Rusia untuk merealisasi dialog damai kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Moldova, Daniel Foda, memberikan jaminan hak-hak semua minoritas di Moldova termasuk penutur bahasa Rusia. Chisinau tetap berkomitmen penuh untuk dialog damai di Transnistria dan menyerukan Rusia untuk menarik pasukan yang ditempatkan secara ilegal di wilayah kami, tulis Daniel Foda melalui sebuah tweet. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memberikan peringatan keras kepada Moldova yang merupakan bekas negara bawahan Uni Soviet. Dilansir dari Reuters, Sergei Lavrov pada hari Kamis, 1 September memperingatkan bahwa Moskow akan mengambil langkah perang jika Moldova terus mengancam pasukan perdamaian Rusia di wilayah Transnistria. Moskow tak segan-segan mengarahkan pasukan militer yang lebih besar untuk melindungi pasukan perdamaian Rusia. Semua orang harus memahami bahwa setiap tindakan yang akan mengancam keamanan pasukan kami di Transnistria akan dianggap sebagai serangan terhadap Rusia, ujarnya. Lavrov juga menyebut peristiwa di Ossetia Selatan sebagai peringatan bagi Moldova agar tak bermain api dengan Rusia. Seperti yang terjadi di Ossetia Selatan ketika pasukan penjaga perdamaian Rusia diserang oleh mantan Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili, sambung Lavrov. Sebagai informasi, peristiwa Ossetia Selatan terjadi pada tahun 2008 dan mengakibatkan perang 5 hari antara Rusia dan Georgia. Di perang tersebut, pasukan Rusia berhasil merebut beberapa kota Georgia. Setelah itu, Moskow mengakui Ossetia Selatan dan wilayah lain yang memisahkan diri dari Georgia sebagai wilayah merdeka. Rusia versus Moldova. Ketegangan antara Rusia dan Moldova disebabkan oleh penempatan pasukan penjaga perdamaian Rusia di Transnistria.
Sejak awal dekade 90-an, Rusia meletakkan pasukannya di Transnistria setelah muncul konflik bersenjata yang melibatkan kaum separatis pro-Rusia. Namun meletusnya perang Rusia dan Ukraina menyebabkan pasukan Rusia di Transnistria mendapatkan serangkaian serangan sporadis yang diduga berasal dari Moldova. Moldova menganggap bahwa penempatan pasukan Rusia di Transnistria merupakan tindakan ilegal yang melanggar wilayah konstitusional mereka. Kendati demikian, pemerintah Moldova di Chisinau menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan dialog damai mengenai masa depan kawasan tersebut. Pemerintah Moldova menyatakan bahwa siap mendatangkan pejabat duta besar Rusia untuk merealisasi dialog damai kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Moldova, Daniel Foda, memberikan jaminan hak-hak semua minoritas di Moldova termasuk penutur bahasa Rusia. Chisinau tetap berkomitmen penuh untuk dialog damai di Transnistria dan menyerukan Rusia untuk menarik pasukan yang ditempatkan secara ilegal di wilayah kami, tulis Daniel Foda melalui sebuah tweet. Baru-baru ini Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memberikan peringatan keras kepada Moldova yang merupakan bekas negara bawahan Uni Soviet. Dilansir dari Reuters, Sergei Lavrov pada hari Kamis, 1 September memperingatkan bahwa Moskow akan mengambil langkah perang jika Moldova terus mengancam pasukan perdamaian Rusia di wilayah Transnistria. Moskow tak segan-segan mengarahkan pasukan militer yang lebih besar untuk melindungi pasukan perdamaian Rusia. Semua orang harus memahami bahwa setiap tindakan yang akan mengancam keamanan pasukan kami di Transnistria akan dianggap sebagai serangan terhadap Rusia, ujarnya. Lavrov juga menyebut peristiwa di Ossetia Selatan sebagai peringatan bagi Moldova agar tak bermain api dengan Rusia. Seperti yang terjadi di Ossetia Selatan ketika pasukan penjaga perdamaian Rusia diserang oleh mantan Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili, sambung Lavrov. Sebagai informasi, peristiwa Ossetia Selatan terjadi pada tahun 2008 dan mengakibatkan perang 5 hari antara Rusia dan Georgia. Di perang tersebut, pasukan Rusia berhasil merebut beberapa kota Georgia. Setelah itu, Moskow mengakui Ossetia Selatan dan wilayah lain yang memisahkan diri dari Georgia sebagai wilayah merdeka. Rusia versus Moldova. Ketegangan antara Rusia dan Moldova disebabkan oleh penempatan pasukan penjaga perdamaian Rusia di Transnistria. Sejak awal dekade 90-an, Rusia meletakkan pasukannya di Transnistria setelah muncul konflik bersenjata yang melibatkan kaum separatis pro-Rusia. Namun meletusnya perang Rusia dan Ukraina menyebabkan pasukan Rusia di Transnistria mendapatkan serangkaian serangan sporadis yang diduga berasal dari Moldova. Moldova menganggap bahwa penempatan pasukan Rusia di Transnistria merupakan tindakan ilegal yang melanggar wilayah konstitusional mereka. Kendati demikian, pemerintah Moldova di Chisinau menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan dialog damai mengenai masa depan kawasan tersebut. Pemerintah Moldova menyatakan bahwa siap mendatangkan pejabat duta besar Rusia untuk merealisasi dialog damai kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Moldova, Daniel Foda, memberikan jaminan hak-hak semua minoritas di Moldova termasuk penutur bahasa Rusia. Chisinau tetap berkomitmen penuh untuk dialog damai di Transnistria dan menyerukan Rusia untuk menarik pasukan yang ditempatkan secara ilegal di wilayah kami, tulis Daniel Foda melalui sebuah tweet.